Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melaksanakan bimbingan teknis penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana Senin 15 Januari 2024. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur bersama Kepala Bagian Organisasi Setda Nur Maya Ratnani, Kabid Adik ASN BKPSDM Siti Mahmudah, dan Ahnpek Ahli Pertama BKPSDM Nur Fauzi ikuti secara daring kegiatan BIMTEK tersebut melalui Media Center Sekretariat Daerah. Musrenbang adalah salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan, dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas. Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan musrenbang yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat desa dan atau kelurahan. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2025 tingkat kecamatan ini, akan dilaksanakan nantinya di 11 kecamatan yang mana pada hari ini diawali oleh Kecamatan Daha Utara yang pertama. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana masyarakat saling bertemu, mendiskusikan masalah yang mereka hadapi. PJ Ketua TP PKK Kabupaten HSS Hajah Rusnawati Hermansyah mengikuti kegiatan gerakan aksi bergizi untuk wilayah 3 Daha di Stadion Muhammad Syafi'i Daha Selatan pada Selasa 16 Januari 2023. Kadinkes HSS Hajah Rashidah menyatakan bahwa gerakan aksi bergizi ini dilaksanakan untuk mendukung pencegahan stunting secara nasional, meningkatkan status kesehatan peserta didik, komitmen sekolah dalam aksi bergizi, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar semua pihak. Kegiatan ini diikuti oleh remaja putri dari berbagai sekolah, mulai dari SMP, SMA, SMK, hingga pesantren sederajat. Dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-52 yang kembali digelar pada tahun 2024 ini, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan penilaian lomba-lomba Tim Penggerak PKK yang berlangsung di kecamatan dan desa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dipantau oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Rusnawati Hermansyah. Penilaian perdana ini dilakukan Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 16 Januari 2024 yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Kandangan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih nilai tertinggi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. PJ Bupati Hulu Sungai Selatan, Dr. Andes Haji Hermansyah MM menerima hasil penilaian tersebut secara langsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Rabu 17 Januari 2024. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia menetapkan Kabupaten HSS memperoleh nilai 95,07 dan berada di zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Penilaian ini dilaksanakan oleh pihak Ombudsman RI untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik memenuhi standar sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar apel Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten HSS pada Rabu 17 Januari 2024. Hadir sebagai pembina apel, Sekretaris Daerah Dr. Andes Haji Muhammad Nur MAP, dan diikuti oleh para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, pejabat eselon 3 dan 4, serta para ASN lingkup pemerintah Kabupaten HSS lainnya. Dalam sambutan tertulis PJ Bupati HSS yang dibacakan Sekda, PJ Bupati berharap apel kesadaran yang dilaksanakan setiap tanggal 17 ini tidak hanya menjadi seremonial semata. Namun hendaknya dapat memberikan makna dan memacu semangat para ASN dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sebagai abdi negara.
Kemeriahan peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-52 tahun 2024 semakin terasa di Kecamatan Padang Batung. Rombongan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten HSS yang dipimpin oleh PJ Ketua TP PKK Kabupaten HSS Hajjah Rusnawati Hermansyah, turut meramaikan kegiatan lomba yang digelar sebagai penilai kegiatan. Pada Rabu 17 Januari 2024. Tak hanya sekadar kompetisi, lomba tersebut juga menjadi ajang untuk memperkenalkan dan mengamalkan 10 program pokok PKK. Dengan penilaian yang ketat, para peserta berlomba-lomba untuk mempercepat implementasi program-program tersebut, seperti penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, hingga kelestarian lingkungan hidup. Setelah di Kecamatan Padang Batung, PJ Ketua TP PKK Kabupaten HSS Hajjah Rusnawati Hermansyah, bersama rombongan TP PKK Kabupaten HSS, melanjutkan giatnya dengan mendatangi Kecamatan Loksado, untuk melakukan penilaian lomba-lomba TP PKK Kabupaten HSS. Dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-52 tahun 2024. Sama seperti di kecamatan lainnya, lomba yang diikuti Kecamatan Loksado yaitu Lomba Mars PKK, Mars HSS, Mars HKG, Lomba Kader, Lomba Sekretariat, Lomba Pusat Lenformasi dan Konsultasi Keluarga atau PIK Keluarga, Lomba Alat Permainan Edukatif, Lomba Pendidikan Anak Usia Dini, Lomba Asman Toga, Lomba Hatinya PKK atau Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat, serta Lomba Dasa Wisma ber-PHBS. Pemerintah Kabupaten HSS kembali menggelar kegiatan Musrenbang Pemerintah Daerah Kabupaten HSS tingkat kecamatan untuk tahun 2025. Di mana pada hari ini Kecamatan Loksado menjadi titik pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut, bertempat di All Out Bond Camp, Desa Loksado, pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam membuka kegiatan tersebut, PJ Bupati HSS Haji Hermansyah didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten HSS Efran. Di awal kegiatan, terlebih dahulu disampaikan laporan oleh Ahmad Nabhan selaku Camat Loksado. Di mana dalam laporannya tersebut beliau menyampaikan bahwa pada kegiatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan di 11 desa di Loksado, yang dilanjutkan dengan kegiatan Pramusrenbang pada hari Selasa 16 Januari 2024, dan menghasilkan sebanyak 182 usulan yang sudah dikerucutkan menjadi 24 usulan pendek pada bidang infrastruktur. Dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang ke-52 tahun 2024, Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penilaian beberapa lomba di kecamatan dan desa. Adapun lomba yang dilaksanakan tersebut meliputi Lomba Mars PKK, Mars HSS, Mars HKG, Lomba Kader, Lomba Sekretariat, Lomba Pusat Lenformasi dan Konsultasi Keluarga, Lomba Alat Permainan Edukatif, Lomba Pendidikan Anak Usia Dini, Lomba Asman Toga, Lomba Hatinya PKK Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat, serta Lomba Dasa Wisma ber-PHBS. Di sela kegiatan menghadiri penilaian lomba-lomba PKK di Kecamatan Daha Utara dan Daha Selatan, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajjah Rusnawati Hermansyah dan Wakil Ketua 1 Hajjah Elyani Yustika menyempatkan untuk melihat gelar pangan murah Toko Tani Indonesia atau TTI di Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara pada Kamis 18 Januari 2024. Gelar pangan murah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan. Bertujuan untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok rumah tangga dengan harga yang relatif lebih murah dari pasar, guna mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta penanganan inflasi daerah. Pada kesempatan itu, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hajjah Rusnawati Hermansyah membagikan gula pasir pada warga yang berbelanja dan disambut antusiasme masyarakat sekitar. Sama seperti di kecamatan dan desa yang lainnya, pada Kamis 18 Januari 2024,
Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah melakukan penilaian di Kecamatan Dah Utara, melanjutkan giatnya dengan kembali melakukan penilaian lomba-lomba PKK di Kecamatan dan Desa Wilayah Kecamatan Dah Selatan, dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-52 tahun 2024. Penilaian lomba PKK tersebut merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan TP PKK Kabupaten HSS dengan tujuan untuk mempercepat implementasi 10 program pokok PKK, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah, beserta jajaran melaksanakan peninjauan ke beberapa titik lokasi pantau kebersihan, yakni Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, Terminal Kota Kandangan, SDN Kandangan Kota 1 Kandangan, kemudian dilanjutkan menuju ke Perumahan Kalian Asri Permai, dalam rangka kesiapan menghadapi penilaian Adipura. Pada Jumat, 19 Januari 2024. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat nota kesepakatan bersama pihak Kejaksaan Negeri HSS. Nota kesepakatan ini sebagai bentuk sinergisitas pemerintah kabupaten dan kejari HSS khususnya dalam hal penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara bagi para ASN lingkup pemerintah Kabupaten HSS. Bertempat di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah, acara ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati HSS Dr. Andes Haji Hermansyah MM dan Kepala Kejaksaan Negeri HSS, Nul Akbar SHMH. Pada Jumat 19 Januari 2024, Kajari HSS, Nul Albar SHMH menyampaikan bahwa apa yang dilaksanakan hari ini adalah sebagai upaya untuk membantu para ASN pemerintah Kabupaten HSS agar bisa mengerti lebih jauh tentang seluk-beluk hukum khususnya perdata dan tata usaha negara. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dr. Andes Haji Muhammad Nur MAP, bersama Forkopimda Kabupaten HSS mengikuti komunikasi sosial dengan aparat pemerintah tingkat pusat secara virtual, melalui konferensi video dari ruang rapat Makodim 1003 HSS. Pada Senin 22 Januari 2024, kegiatan yang mengusung tema, TNI AD bersama rakyat siap hadapi dampak perubahan iklim global ini dibuka secara resmi oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin. Dalam sambutannya, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan tentang perkembangan situasi iklim global saat ini, sehingga kita semua dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim tersebut, yang mana hal ini dapat diwujudkan dengan menjalin sinergitas antar TNI AD dengan aparat pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Asisten Administrasi Umum Setda Hulu Sungai Selatan Efran, menghadiri sekaligus membuka secara resmi pertandingan Wasaka Basketball Cup 2023, yang bertempat di lapangan basket Amandit Lambung Mangkurat, pada Minggu, 21 Januari 2024. Turnamen ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan minat dan bakat dalam pembinaan bola basket di Kabupaten HSS yang berlangsung mulai tanggal 21 hingga 27 Januari 2024. Ini sebenarnya acara ini menyambut Hari Jadi Kota Kandangan sebenarnya. Sebenarnya berhubung ada waktu yang benturan dengan Expo kemarin kan, jadi lapangan kan bisa kita menggunakan. Nah jadinya bulan ini yang masih bisa kita jalankan, Wasaka Cup 2023 sebenarnya. Untuk peserta ada 12 tim ke Kalimantan Selatan. Untuk HSS perwakilan ada satu. Terus? Putra aja lah. Untuk putra aja. Berapa hari ini? Ini satu minggu, tanggal 27 final. Tanggal 27 final. Ini pelajaran.